Hai, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini saya gembira sangat dapat berjumpa dengan sahabat lama saya. Suara dia begitu merdu, lagu dia begitu sampai sekarang menjadi siulan di karaoke-karaoke dan sebagainya. Kita dengar dulu suara merdu beliau. Aku pun menjadi rindu dan wajahmu ku terbayang. Adakah engkau pun begitu? Inilah artis legend kita yang begitu suara dia begitu tersendiri. Siti Fairuz, apa khabar saya? Baik, alhamdulillah. Wafa pun apa rahsia ni? Bangun sekejap, bangun sekejap. Sekejap bangun. Dah slick dia terkejut kan? Dah slick ni, cantik ni. Apa rahsia? Tak ada rahsia apa yang sebenarnya. Kita ni kena jaga makan. Sebab sebelum dah jumpa Siti, you agak pelam sikit. Hari ni, terkejut. Okay, betul ke Siti Fairuz? Mungkin pakai slim. Hitam pun. No. You punya muka pun dah panjang. Dah orang kata, dah boom. Apa rahsia? Tak ada rahsia apa. Sebenarnya bila kita makin berumur ni, rasanya kita tak berat sangat pada pemakanan. Jadi makanan kita tu, kita lebih memilih. Kita jaga pemakanan. So kalau kita jaga pemakanan, itu yang jadi badan kita tu stabil. Stabil lah. Dulu bantai jumpa, semua bantai makan. So sekarang ni hati-hati dalam pemakanan. Mana jaga orang kata dalam usia kita sekarang ni, nak maintain food macam Siti Fairuz, jaga makan di sana. Okey, ceritakan sedikit perkembangan terbaru Siti Fairuz. Perkembangan terbaru saya sebenarnya masih nyanyi lagi, tapi saya lebih kepada fokus kepada perniagaan. Tapi insyaAllah akan datang ni saya akan fokus balik kepada bidang nyanyian balik, sambil berniaga sambil menyanyilah. Apa punya bidang perniagaan yang Fairuz tercubur? Okey, saya meniaga macam-macam lah. Saya ada perfume, saya ada kopi, saya ada baju-baju perila. InsyaAllah akan ada satu lagi perniagaan yang akan muncul yang terbaru. Tunggu nanti. Bagi peminat di luar sana yang ingin orang kata memiliki minyak wangi Siti Fairuz, yang kopi macam mana? How to order? Kalau nak order, boleh datang ke booth-booth di mana saya berniaga, ataupun online pergi kepada FB saya Siti Fairuz, ataupun Instagram saya Siti Fairuz Official. Okey, Fairuz dah cantik-cantik ni, dah meletup-letup ni. Dengar dah lama single. Dah tua, orang kata lagi tu. Bila nak orang kata nak mengakhiri zaman, orang kata zaman janda. Nak kata sorry, terpaksa guna perkataan janda. Saya tak malu sebab itu memang, kenapa kita malu dengan status tu? Itu hanya nama sahaja. Kalau sekarang orang panggil ibu tunggal lah, apalah. Jadi kalau mana janda yang tak ada anak, kita nak panggil ibu tunggal macam mana? Sebenarnya kita masyarakat Melayu memandang nama tu agak rendah. Di sisi Islam nama tu tak ada apa-apa. Itu cuma mengkhususkan status seseorang. Itu saja. Okey, berbalik pada soalan tadi. Orang kata tak nak berteman dah lama, orang kata menyendiri. Saya semuanya senang aje, hidup ni serah pada Allah. Kalau ada jodoh kita terima insya-Allah. Kalau tak ada jodoh pun kita teruskan saja kehidupan, janji kita sihat, erakan silaturahim, ramaikan kawan. Itu aje. Tak ada apa, saya serah pada Allah sekalinya. Okey, kalau katakanlah kalau ada jejaka-jejaka di luar sana ingin menyuntik virus ni, apa kau kata syarat-syaratnya? Saya senang je syaratnya. Saya nak orang yang boleh membimbing saya lebih dekat lagi dengan Allah. Itu saja. Yang lain tu kira bonus lah, sampingan kan. Tapi saya kalau boleh nak yang benar, bukan tak semestinya ustaz, tapi ramai juga yang baik-baik yang boleh membimbing saya ke jalan Allah. Itu saja. Okey sayang, ramai artis-artis ni orang kata suka pucuk muda. Adakah Siti Fairuz pun suka pucuk muda? Soalan panas, soalan cepu mas. Kan saya kata tadi, umur tu hanyalah nombor sahaja. Angka, hanya angka sebenarnya. Jodoh tak mengenal usia. Jadi saya tak kisah, itu kalau dah memang jodoh dia, orang terima lah. Kalau jodoh saya, tapi kalau boleh saya nak yang agak matang. Dari segi pengalaman hidup, pemikiran dan tinggi agama dia, itu je. Okey Fairuz, ramai tanya-tanya Siti Fairuz tak nak ke orang kata
cuba dalam Gegar Baganza. Aha. Ah, macam ni jelas. Saya sebenarnya telah dijemput pada Gegar Baganza yang pertama. Tapi saya ada pendirian hidup saya sendiri, jadi saya lebih selesa dengan keadaan saya sekarang. Ah, itu saja. Bukan sebab apa Fairuz takut dengan saingan ke atau ya? Tidak. Itu sebab kemampuan diri masing-masing. Macam saya, pada saya di usia saya sekarang kan saya rasa lebih sesuai saya, tak terlebih tak terkurang, sederhana saja. Jadi saya selesa dengan keadaan saya sekarang, itu saja. Maknanya Fairuz lebih suka apa? Kata kejaya Fairuz begini ya, Fairuz ya. Okey sayang. Sekarang ni ramai sangat bakat baru Fairuz ya. Kalau kita buka ada mentor lah apalah dan sebagainya. Apa komen Fairuz dengan bakat-bakat baru ni? Adakah memberikan impak baik kepada industri seni, industri muzik tanah air? Sebenarnya dalam industri memang memerlukan pelapis, orang kata. Yang lama, selepas yang lama mesti ada yang baru, dan yang baru tu pun akan jadi yang lama, dan begitu seterusnya. Tapi pesan saya kepada generasi baru, bidang seni ni adalah satu pekerjaan, kalau nak dijadikan pekerjaan, dan ia adalah anugerah daripada Allah. Seni ini bukan sesuatu yang kita boleh wujudkan dalam diri kita. Seni itu memang dah terwujud, ada dalam diri kita sendiri. So jadi kita yang penting ikhlas dalam apa saja yang kita buat, tak kira bidang seni atau apa saja, ikhlas, dan hasilnya kita akan dapat. Kalau kita ikhlas dalam memberi, kita juga akan dapat keikhlasan dalam menerima. Itu saja. Okey Fairuz, ucapkan kepada peminat-peminat Fairuz biasa rindu setiap setia dengan Siti Fairuz. Terima kasih banyak-banyak, dan saya memang rasa bangga, rasa suka segala macam perasaan, sebab segala Ceruk hingga ke Sabah Sarawak, hingga ke Singapura, saya berjumpa dengan peminat-peminat yang masih mengenali saya, masih menegur dan memeluk saya, masih menghargai, masih menyanyikan lagu-lagu saya. Jadi terima kasih yang teramat sangat, hanya Allah je yang dapat membalasnya. Dan kalau boleh teruskanlah menyokong artis-artis tanah air. How to follow Fairuz dekat IG? Kalau nak follow, kalau di IG Siti Fairuz Official, kalau di Facebook Siti Fairuz saja. Akan ada gambar saya semua situ. Terima kasih Fairuz. Semoga okay. Fairuz terus sukses di dunia awal selalu. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.